Kesegaran Jasmani merupakan program pembinaan satuan yang digunakan sebagai salah satu tolak ukur hasil pembinaan prajurit. Pagi ini, seluruh personil baru Yonif 407 Padmakusuma melaksanakan kegiatan kesegaran jasmani. Personil baru yang akan melaksanakan kesegaran jasmani harus sesuai dengan prosedur kesehatan. Setelah itu, seluruh prajurit melaksanakan pemanasan secara maksimal. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan personel. Selanjutnya, untuk kegiatan kesegaran jasmani juga digunakan sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban hasil program pembinaan satuan kepada komando atas.